Karena apa sholat pagi dah kita siarkan cara istilah nggih nalar-nalaran. Kita adalah manusia bersosial. Ketika kita mendapatkan sholawat pagi dia dan kita meyakini kebenarannya, lebih-lebih kita telah mengikuti dan mengamalkannya. Dan ketika kita mengamalkannya, kita merasakan nilai-nilai plus yang kita terima setelah mengamalkan sholawat pagi dia. Biasanya pengamal pagi kita merasakan, meskipun orang lain ini yang melihat orang rasa nih, sehingga mungkin nyapa wong pagi dia hutan-hutan ini bodoh-bodoh yang jumbang ya. Hutan-hutan ini bodoh melumpuh neng lapangan neng neng ngarepe wong pondok. Kan ya menak boleh nggon mulih turun yang omah kemulan ya. Ya ini rela karena apa? Merasakan lezatnya, nikmatnya pengamalan selawat praqidiyah utamanya yang dirasakan dalam hati masing-masing para pengamal wahyi.